sebagai main-main saja. Yang tak ada matlam itu. Dan mereka juga menyangka, ataupun kamu menyangka, kamu tidak akan dikembalikan kepada aku. Berdasarkan ayat ini, tuan-tuan, Allah cipta manusia pada matlam itu. Saya faham tajuk yang beri pada malam ini, nikmat syurga. Jadi sebelum kita semua masuk syurga, kita dengar ini dulu. Bukan terus masuk syurga. Syurga itu mahal, tuan-tuan. Bukan semudah yang kita fikir, insyaAllah. Dalil hadis ayat Quran akan menyusul sebentar. Kita perlu ingat bahwasanya kehidupan kita di dunia yang sementara ini ada matlamat. Apa matlamat kita? Pertamanya, kita adalah hamba Allah. Kena ingat. Bila mana kita kata kita ni hamba Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada suruhan maupun larangan, wajib kita taati dan patuhi. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat surah 51 pada ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu. Sama ada kita bersetuju, kita suka tak suka, kalau itu ketetapan Allah dan Rasul, wajib kita kena patuh. Itu sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, secara ringkas, selama hidup kita yang kedua ialah kesemua kita ni adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ni khalifah. Apa dia tanggungjawab khalifah? Tuan-tuan bila rajah tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, kalau cetakan jawinya pada muka surat 13, cetakan ruminya muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur. Maknanya, kita tidak boleh memandai-mandai mengubah undang-undang peraturan hidup untuk mentadbir kehidupan manusia, tak boleh. Ini tanggungjawab khalifah. Nabi Daud alaihi salam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad surah 38 pada ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Yang bermaksud, wahai Dawud, sesungguhnya aku jadikan engkau ini sebagai khalifah, maka hendaklah kamu menghukum manusia ataupun di antara manusia dengan benar, dengan adil. Yang adil hanya undang-undang Islam, bukan undang-undang rekaan atau ciptaan manusia itu sendiri. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, karena ia akan menyebabkan kamu sesat daripada jalan Allah Subhanahu. Jadi matlamat hidup kita yang kedua ialah kita adalah khalifah. Dipertanggungjawab, akan ditanya sama ada kita telah menunaikan atau tidak tanggungjawab ini, sebagaimana tuan imam baca dalam rakaat yang kedua surah Al-Qiyamah pada ayat 36. Ayat sabul insanu ayyutraq sudah. Tuan imam, ayat 36 tu kan?
Saya mahu aku tak ingat ayat-ayat bapa tu tak ingat. Surah ke-75 Surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayat sabul insan ayun turaka sudah, yang bermaksud apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan tidak dipertanggungjawab. Boleh faham itu? Saya punya lama datang menyampaikan 50 tahun lah. Sebab tu banyak perubahan. Tengok tuan-tuan pun semua dah ubah lah banyak lah. Tu tak lama lah tu. Cerita begitu. Nah, kita ada matlamat itu. Sebelum kita memasuki syurga Allah, ini tuntutan. Kita adalah khalifah. Kena ingat tuan-tuan, kesemua kita juga akan dipertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Dalam surah Al-Mudaffir, surah 74 pada ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri terikat dengan apa yang dilakukannya, yakni ketika hidup di dunia dahulu. Makna terikat dipertanggungjawab, akan dipertanggungjawab di hari akhirat. Matlamat hidup yang ketiga inilah yang bakal menentukan sama ada kita ke syurga ataupun sebaliknya. Yakni yang ketiga, untuk beramal dengan amal-amal soleh. Apa dia amal soleh? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim, disyarahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hadis yang bermaksud siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Berdasarkan hadis yang mulia ini, riwayat Imam Muslim, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mensyarahkan hadis ini dengan menyebut amalan yang kita kerjakan ni tuan-tuan dan puan-puan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan ini menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada sebahagian ulama menambah, dua tak cukup, dia kena tambah lagi satu. Kita, apa yang kita lakukan ini mesti atas dasar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita lipat turun, bukan kita ni main ikut orang. Atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ulama mengambil ayat lain dalam suratul Furqan, surah ke-25 pada ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faj'alnahu aba'an mansur. Dan kami akan perlihatkan semula amal-amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan kepada Allah. Malamnya tuan-tuan, malam sebahagian daripada kita, amalan itu umpama debu yang berterbangan. Disokong oleh hadis riwayat Imam Bukhari, innahu la ya'ti ar-rajulu 'azimu saminu yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Yakni sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang seorang lelaki yang besar dan gemuk. Apa maksudnya tadi? Amalan-amalan yang cukup hebat ketika hidup di dunia, tapi apabila ditimbang di sisi Allah, tak ada pun seberat sehelai sayap nyamuk. Kenapa? Dia buat bukan atas dasar beriman kepada Allah. Mungkin dia tidak ikhlas, dan mungkin amalan itu tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berdasarkan beberapa ayat. Tetapi kalau kita nak melihat secara jelas amal soleh itu di dalam surah An-Naml, surah 27 pada ayat ke-19. Apa dia amal soleh? Ini doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati
an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatik fi 'ibadikas salihin. Tuan-tuan berdoa lah dengan doa. Tuan-tuan nasib minta kaya ya. Minta ni lah. Tak payah minta kaya. Minta supaya Allah beri taufik, kekuatan atau pertolongan supaya kita dapat beramal dengan amal-amal soleh. Apa dia amal soleh? Berdasarkan ayat ini, amal yang Allah redha. Faham tuan-tuan? Nampak benda menjauhkan semua. Letih puasa kan? Saya pun tak puasa. Janganlah warak lebih pada saya. Malulah ustaz. Dia datang satu macam. Jangan bagi aku takut. Cerita gitu. Nah, ingat tuan-tuan, amal soleh ini bakal menjadi penentu sama ada kita ke syurga ataupun sebaliknya neraka. Na'udzubillah. Matlamat yang keempat ialah tuan-tuan, peluang kita sekali je. Sekali ni aja tu. Kalau saya mati hari ni atau esok, yang senang ya, kalau tuan-tuan mati dulu. Tuan-tuan, kalau kita tidak beramal dengan amal soleh, kita tidak mengambil kesempatan dengan sisa-sisa umur yang ada, kita bakal menyesal. Sehingga ada satu golongan yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Fatir, surah ke-35, di pertengahan ayat ke-37. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairalladhi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab neraka ini ya Allah, supaya kami dapat beramal dengan amal soleh, yakni amal yang lain daripada apa yang pernah kami amalkan dulu ketika hidup di dunia. Sekarang Tuhan bagi peluang, kita acuh tak acuh saja dengan perintah Tuhan. Faham tadi? Esok jangan menyesal. Tuan-tuan selalu dengar pagi jemaah surah As-Sajdah, surah ke-32 pada ayat ke-12. Bunyi macam mana ustaz? Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu. Setiap pagi jumaat, wahai Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami, yakni ke mana? Ke kampung Nakhoda. Muka tak malu tu. Kan? Supaya kami dapat beramal dengan amal soleh sesungguhnya pada hari ini, kami amat-amat yakin. Tuan-tuan, iman ini soal kepercayaan. Percaya atau tidak, ada syurga, ada neraka. Tuhan telah gariskan sifat-sifat ahli syurga, sifat-sifat ahli neraka. Kenapa kita nak beramal dengan sifat-sifat ahli neraka? Kita tak yakinkah dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah? Itu persoalan. Boleh share? Yang salah kat tiang, mama tak jumpa. Angkatlah tangan sikit. Awak pula tak ada masalah. Tengok jambul kum putih tak lama tu. Member lama tu. Allah, Masya Allah. Umur panjang bertemu lagi lah. Sahabat ni sama lah. Sahabat wira damai. Jadi muslimin dan muslimat, jangan kita menyesali kemudian hari. Biar kita susah dalam kehidupan dunia yang sementara. Tuntutan yang keempat, matlamat hidup yang keempat ialah utamakan akhirat, tetapi jangan lupa haluan di dunia. Utamakan akhirat, bukan utamakan dunia. Dunia ini menipu daya kita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Inna dunya hulwatun khabiratun." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Tengok Nabi sebut apa? Manis dan hijau. Nabi tak sebut manis dan biru tau. Apa makna hijau? Hijau bermakna, bermaksud sesuatu yang mampu menarik perhatian kita. Sebab itu dalam surah Al-Imran,
Ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu, kata Allah, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jangan terpedaya dengan dunia. Kita hidup sekali ya tuan-tuan. Hidup sekali ini ya tuan Haji. Kalau kita tak bawa balik amal soleh, pasti kita akan menyesal di negeri akhirat kelak. Utamakan akhirat. Bagaimana utamakan akhirat? Yang belum pernah pergi buat haji, pergilah buat haji. Jangan sayangkan duit. Oh ini tidak. Kalau dua orang suami isteri dekat 30,000, oi bankeraplah kita. Tengok. Aku dia buat apa dengan wang tersebut? Dunia. Melancung ke Bandung. Melancung ke sana ke sini. Bumi Mekah tak pernah ziarah pun. Saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kerja tuan-tuan. Nah, ini bukan kerja, ini tanggungjawab, ini amanah. 5 kali dah sampai ke bumi Mekah. 2 kali haji, 3 kali umrah. Alhamdulillah. Buat kerja ni. Saya duit tak banyak. Kalau duit banyak tuan-tuan, saya tukar kereta lama. 13 tahun nak saya lihat Wira tu yang mana. Dulu, kini dan selamanya tuan-tuan. Itu cerita. Nah, apa dunia dia? Saya pun ada rumah. Saya pun ada kereta buruk, ada motosikal. Syukur, syukur. Alhamdulillah. Dunia ni sementara dunia. Yang kaya, jutawan pun mati. Betul tak? Kan? Mati tak? Mati ni. Sultan mati tak? Sultan. Ada sultan ni? Nanti dah sultan pula datang balik awal tu. Sultan pun mati tuan-tuan. Pemimpin negara pun mati. Rakyat jelata pun mati. Tuhan bagi peluang sekali. Utamakan akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Mana dalil? Al-Qasas surah ke-28 pada ayat 77. Wa mataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu dalilnya. Dan dengan kurniaanku, kata Allah, carilah dengan kurniaanku itu, yakni nikmat yang berkekalan, yakni akhirat. Tapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Jadi tuan-tuan, utamakan akhirat. Jangan lupa dunia. Ambillah habuan dunia, perlu kena ada rumah, kena ada kereta. Tapi utamakan. Kalau keempat-empat ini atau keempat-empat sifat syarat ini kita miliki, saya yakin dan percaya insya-Allah tuan-tuan, kita akan memasuki syurga Allah Subhanahu. Sebagaimana saya sebut tadi, syurga ni tuan-tuan bukan mudah untuk kita mendapatkannya. Kenapa? Ustaz, tengok. Ustaz. Baru nak start. Tengok kepiah tajam. Jangan solat belakang tu imam tu. Kenapa tuan-tuan, dalam hadis Bukhari muttafaqun alaih, kitab Riyadhus Salihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahawati wa hujibatil jannah bil makari. Neraka tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Manakala syurga dipadari atau dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit dan suka, tuan-tuan. Bukan mudah nak masuk syurga. Kenapa? Tok bilang kan? Itu macam nak panggil makan jenuri ni. Takkan tak jemput saya? Cerita itu. Tak maklah saya kuat celoteh pun tuan, yang kecil hati. Kenapa? Sukar untuk mendapatkan syurga. Tuan-tuan tak nak jawab, saya jawab. Kerana syurga belum diswastakan lagi. Tuan-tuan tak dengar? Hadis Muslim.
syarat nak masuk syurga. Bermula dengan akidah, tuan-tuan, bukan ibadah. Dengan akidah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Maksud hadis, sesiapa yang mati sedangkan dia meyakini, dia yakin, ini soal akidah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi melainkan Allah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini nak masuk syurga tapi tak pernah taat pada Allah. Entah. Nah, itu cerita dia. Kita terima sebahagian, kita tolak sebahagian. Patut sangatlah, tuan-tuan, umat Islam hari ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat tuan-tuan lebih hebat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Islam menang mengatasi Rom, apa kata dia? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma batawaina al-'izza bighairi ma a'azzanallahu bi adallanallahu. Itu kata dia. Nanti kita dengar kata Quran lah. Untuk menguatkan hujah Umar Al-Khattab. Ada muka surat 18. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Tengok. Yang ini selama mana kami berpegang teguh dengan ajaran Islam, kami tetap dimuliakan Allah. Tetapi apabila kami meninggalkan Islam, berhati-hatilah, berjaga-jaga, Allah akan menghinakan kami. Hari ini kenapa umat Islam dihina? Umat Islam di Palestin dibunuh sewenang-wenang, di Syria dibunuh sewenang-wenang, terpaksa menjadi orang pelarian. Kenapa? Jawapan muka surat 18 tafsir Profesor Mahmud Yunus Al-Baqarah di pertengahan ayat 85. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizun fil hayatid dunya. Jangan kata umat Islam di luar negara, dalam negara sendiri pun umat Islam kini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Tiga orang ni tak menang dah aku kalau tanding kat sini. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab, kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Tadi Umar dah pesan kat kita, kita hebat, kita mulia kerana kita berpegang teguh dengan Islam. Sesiapa yang beramal sedemikian rupa, sebagai balasan kata Allah, mereka akan ditimpa kehinaan di dalam kehidupan dunia. Tuan-tuan dengar tafsiran muka surat 18. Barang siapa yang percaya dan menurut sebahagian kitab tetapi meninggalkan sebahagiannya lagi, maka ia mendapat kehinaan dan kesusahan di atas dunia, sedang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita nak bicara nikmat syurga. Nak masuk syurga macam mana di dunia pula? Kita tak beriman sepenuhnya. Ni tafsiran Profesor Mahmud Yunus. Takkanlah tuan-tuan pun profesor apa. Ni tak ada tafsir Pimpin Ar-Rahman. Kalau ada lagi banyak saya boleh tunjuk. Siap dengan muka suratnya, surah apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pada tadi, nak masuk syurga bukan mudah. Yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka-mereka umatku yang meyakini hanya Allah sahaja yang berhak ditaati serta dipatuhi. Selama mana kita taat dan patuh kepada perintah Allah, insya-Allah tuan-tuan, syurga akan menjadi milik kita. Tetapi dalam Quran Tuhan menyatakan mahalnya syurga sebagaimana hadis menyatakan tadi, neraka dipagari dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Manakala syurga dipagari dengan perkara-perkara yang sukar dan sulit. Allah berfirman tuan-tuan dalam surah Ali Imran ayat 142. Masjid ni bila masuk Isyak, azan dulu ke atau terus ceramah? Terus ceramah. Okay.
saya ikutnya lah. Kalau nak sobuti pun tak buat. Eh, sebab bayarannya sama aja. Saya tahu itu. Sejam pun banyak pun, sejam setengah pun banyak pun. Jadi tak ada masalah. Saya datang bukan kerana uang. Saya ada benda-benda yang saya buat untuk Islam dan umat Islam ni di tangan saya. Ini di penghujung rancangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran surah ketiga ayat 142. Ingat ayat ni hingga bila-bila. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Inilah jawapan saya tuan-tuan. Syurga bukan mudah untuk kita memasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu. Karena ada dua tuntutan yang bermaksud. Maka apakah kamu menyangka, kamu mengira, kita semua menyangka begitu mudah untuk kamu memasuki syurga, sedangkan belum terbukti siapa di kalangan kamu orang-orang yang berjihad dan siapa pula yang sabar. Itu dua syarat. Jihad dan sabar syarat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jihad benda ustaz. Panggil semua anak Korea datang ke masjid, dengar kuliah, solat berjemaah. Itu kan jihad? Tak betul. Jihad fi sabilillah lebih daripada itu. Jihad fi sabilillah ialah untuk meletakkan Islam, Al-Quran, As-Sunnah di atas. Ini yang telah dilaksanakan oleh Nabi berdasarkan surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Ayat ini memang panjang. Saya baca semua tapi saya terjemah sikit saja. Illa tansuruhu faqad nasarullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu lisahibi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Tuntutannya di penghujung ayat. Waja'ala kalimatan ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiyal ulya. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, kalimahku agama Islam yang paling tinggi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk meletakkan Islam di atas. Tuan-tuan jangan tak faham. Bukan kerana takut ke Abu Jahal, Abu Lahab, tidak. Yang penakut ni kita. Tak habis-habis takut. AJK cadang nama Syarif Lu dekat Nadir. Dengar-dengar nama saya pengsan, tuan-tuan. Selang 5 minit dia sedar. Nama siapa tadi? Syarif Long. Koma terus. Aduh. Apa yang tak ada? Nah, cerita dia. Nah. Itu cerita dia tuan-tuan. Nak masuk syurga macam mana? Jihad tak mau. Nabi bersusah payah meninggalkan kampung halaman untuk menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan syariat Islam. Mana dalil? Al-Qasas surah ke-28 ayat 85, muka surat 624, tafsir Arab Saudi. Takkan tuan-tuan nak kata saya tak betul ke? Kan? Tuan-tuan pernah dengar dan pernah tengok atau tidak Dr. Zakir Naik? India tu. Ya. Tuan-tuan hebatlah dia. Hebat. Itu adik saya. Dia saya ni abang dia. Dia dekat India. Ibu lain, bapa lain. Innal ladhi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi
a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Tuan-tuan rojak tafsir Arab Saudi ada. Nasihat tuan-tuan ke surat 624 insya-Allah, surah ke-28 Al-Qasas ayat 85. Nabi pergi ke Madinah kerana nak menegakkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Hududnya, qisasnya tuan-tuan. Ini jihad fisabilillah. Dalam hadis muttafaqun alaih, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sahabat bertanya, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin, ya Rasulullah, apa dia jihad di jalan Allah? Inilah jawapan. Sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, meninggikan Islam, menegakkan Al-Quran As-Sunnah, supaya Al-Quran As-Sunnah yang mentadbir serta mengurus kehidupan manusia di bumi, itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah. Saya jamin dah berapa kali saya nak dengar sakit jantung. Itu peranjak gitu. Dah bunyi lama pula tu. Jangan keliru nak. Jihad fisabilillah bukan mengajak manusia ke surau, ke masjid, solat berjemaah saja. Dengar majlis ilmu saja tak betul. Luas. Menegakkan Islam. Kalau tuan-tuan merasa aku peduli apa, tak jihad pun tak apa, rumah aku besar, kereta aku besar, bini aku pun besar. Saya nak kemukakan dalil dalam kitab Bulughul Maram dalam bab jihad, Syekh Ibnu Hajar muka surat 727, man mata walam yaghzu walam yahdi nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Tuan-tuan tak bimbang ke dengar hadis ni? Syekh tak pernah tengok pun sebelum ni. Orang sini ya? Antara orang sini ya? Tak senyum macam marah kan, tak siapa-siapa pun. Siapa yang mati tidak pernah berjihad, Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, kitab hadis Ibnu Hajar mensyarahkan, yakni berjihad di sini berjuang untuk menegakkan Islam, dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk menegakkan Islam. Dia mati tuan-tuan, orang-orang seperti ini bila mati, mati dengan membawa balik benih munafik. Nak tanya tuan sikit, apa yang dekat ni adik? Orang munafik dia masuk syurga ke? Anda pasti? Pasti? Anda pasti? Bagi dalil Quran 100 ringgit tawaran istimewa satu saat di sekarang habis. Innal munafiqin fiddar kis'al asfal minan nar. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang munafik, golongan munafik akan ditempatkan di bawah neraka sekali tuan-tuan. Tak ada langsung perasaan nak memperjuangkan Islam. Kalau tak ada perasaan memperjuangkan Islam pun mati munafik, cuba tuan-tuan bayang kalau yang menentang Islam. Jawapannya dalam surah At-Taubah pada ayat 63 tuan-tuan, yang menentang Islam. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu fa annalahu nar jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Kekal dalam neraka. Kalau tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam pun mati munafik. Bayangkan kalau yang menentang ajaran Islam, menentang perjuangan Islam. Boleh tuan-tuan? Betul kan boleh? Nampak dia tak setuju muka masalah. Cerita gitu kan? Kalau tuan-tuan tak puas hati, habis kuliah, tuan-tuan boleh jumpa saya. Tuan-tuan bawa hujah tuan-tuan. Mana ustaz tak betul? Kat mana saya tak betul? Kita gentleman. Dalam Islam, tadi saya baca Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu guideline dia.
itu panduan. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Kalau tuan-tuan merasakan ceramah saya malam ini tak betul, bawalah keterangan, bukti tuan-tuan saya tak betul. Boleh? Itu cerita dia. Sebut kat mana? Saya dah sebut muka surat. Ini baru sebahagian kitab. Belum kitab lain lagi. Kan? Saya bukan tafsir sendiri. Semua ada dalam ni. Tadi kita baca tuan-tuan. Nah? Kita akan dihina di dunia. Akan dicampak ke dalam neraka Allah. Kerana beriman dengan sebahagian ajaran Islam. Manakala kufur dengan sebahagian. Jadi bukan mudah nak masuk syurga. Kerana syurga memerlukan jihad. Perjuangan. Siapa yang sanggup berjihad? Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat, mereka ini sanggup berjihad di jalan Allah. Bukan harta benda, nyawa pun mereka akan bagi. Tapi tuan-tuan jangan kata saya IS lah. Ini bukan boleh, cakap sila-sila IS pula. Duduk dalam balik awal. Kan? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Siapa mereka tuan-tuan yang sanggup berjihad dengan harta benda, harta nyawa sekali, ialah orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, janji Allah dan janji Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka yakin kalau aku terkorban di dunia, aku syahid kerana memperjuangkan agama Allah, syurga balasan. Sahabat saya dah syahid tuan-tuan, kerana dia berjuang di Syria. Jangan kata saya IS lah. Almarhum Al-Syahid Ustaz Muhammad Latifi Arifin. Saya tetap dengan pendirian saya. Kalau ada orang kata dia tak syahid, saya nak tanya dengan hadis riwayat Imam Muslim, apakah tindakan dia menyalahi ajaran Islam? Al-Muslimu ahul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis Muslim. Orang Islam itu bersaudara. Dan orang Islam tidak menzalimi sesama orang Islam. Dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Apakah tindakan membela kezaliman yang menimpa rakyat bumi Syria, orang Islam yang dizalimi oleh Syiah Alawiyah, itu satu kesalahan? Betul tak tuan-tuan? Betul. Dia baru datang kan, suruh jawab betul lah. Nasib baik tak ada tawar. Bagaimana dari awal sampai habis sokong aku. Jadilah walaupun satu undi pun tak apa. Tak hilang wang pertaruhan. Tuan-tuan, saya tetap dengan hadis. Kalau tidak buat apa, kita hantar bantuan. Kewangan, pakaian, makanan, betul tak? Dekat umat Islam di Palestin. Kerana kita prihatin. Mereka orang Islam yang telah dizalimi. Kita tak mampu nak memberi nyawa kita, harta benda kita. Siapa yang mampu? Orang-orang yang tidak pernah meragui janji Allah dan janji Rasul. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 15. Tidak pernah meragui kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu di antaranya tuan-tuan. Sifat-sifat orang-orang yang akan masuk syurga, mereka berjihad. Bila kita bertindak berjihad di jalan Allah, pastinya kehidupan kita, harta benda kita, nyawa kita akan melayang. Harta benda akan musnah, kehidupan akan menjadi porak-poranda. Tapi mereka tetap sabar. Inilah ahli syurga. Itu baru mukadimah tuan-tuan. 50 minit hok mukadimah. Belum cerita lagi nikmat syurga, lagi 50 minit. Boleh tunggu? Kita mula tadi pukul 8, insyaAllah kita akhir pukul 10 malam. Tuan Imam boleh tunggu? Alhamdulillah, Tuan Imam tunggu, saya nak balik lah. Tuan Imam tolong sambunglah ceramah saya. Tuan-tuan pernah dengar tak? Suratul Kahfi. Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatun firdausi nuzula khalidina fiha la yamghuna anha hiwala. Itu di antara, saya tak ingat ayat ke 100 berapa, tuan-tuan tengok ni lah. Ini di antara dalil ahli syurga adalah dari kalangan orang-orang yang percaya, yang beriman, dan kemudian
mereka mengikuti dengan amal-amal soleh. Mereka akan ditempatkan dalam surga Firdaus, surga paling tinggi. Ketika mereka masuk, mereka tak nak keluar lagi tuan-tuan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Paling mereka ayat itu sudah memadai sebagai satu dari panduan ciri-ciri ahli syurga. Baik, nikmat syurga. Ha, ini nak kita cerita panjang ayat dia tuan-tuan. Lebih kurang 31 ayat. Boleh tuan-tuan tunggu saya nak baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Was-sabiqunas-sabiqun wa qalilun minal akhirin lagi ala sururin mawduna muttaqina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ مَعِينٌ كَأَمْثَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلنا kuat sikit. Faja'alnahunna abkara. Saya nak tiap sampai ingat dah. Sebenarnya memang aku lupa. Urban asraba li ashabil yamin. Sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Sampai 31 ni. 31 ayat tuan-tuan. Yang ni kalau nak terjemah tuan-tuan memang panjang lah. Jadi saya nak cerita sikit je. Sedikit masa lagi, nikmat yang dijanji oleh Allah dalam kehidupan syurga kepada mereka-mereka yang tadi wassabiquna sabiqun, oleh orang-orang yang terdahulu. Dalam tafsir sebut tuan-tuan yang ramai akan menjadi penghuni syurga ialah para sahabat, rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman bersama-sama dengan para rasul tersebut, juga para sahabat. Kita disebut juga, tapi tak ramai. Nah, kita ada, tapi tak ramai. Tuan-tuan dengarlah, di antara saya nak petik saja beberapa ayat-ayat kenikmatan di dalam syurga. Surah Al-Waqi'ah ni ada 96 ayat, surah ke-56. Nah, lama kita tak baca surah tu, dia lupa tuan-tuan. Maklumlah, Melayu kan mudah lupa. Bermula daripada ayat 10. Patutnya sampai ayat 40 saya baca tu. Betul? Saya baca ni memang habis tuan-tuan. Sampai ayat 40. Tapi saya nak pilih-pilih saja. Kenikmatan dalam syurga, kita terjemah yang atas dulu. Dan orang-orang dahulu yang terdahulu yang masuk Islam, kita belum lagi, kita ada di penghujung. Mereka itu orang yang hampir di sisi Tuhan dalam syurga kesenangan. Apa dia nikmat tuan-tuan? Saya akan pilih-pilih saja. Nah, di antaranya tuan-tuan, mereka akan berada di atas katil. Katil yang bertatahkan emas dan intan. Tidur atas katil tuan-tuan, emas dan intan. Masya Allah. Tuan-tuan boleh bayang? Macam mana tuan-tuan nak bayang tuan-tuan boleh masuk syurga ni? Ni baru cerita, tapi wajib diyakini. Lagi sedang mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Macam orang kaya tidur tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya, saya tengok tuan-tuan. Isteri saya tengok saya, saya tengok dia. Cerita macam tu. Hebat. Macam cerita Inggeris lah kan. Raja-raja kan. Dia tidur syur, belagak macam dia tu bapak dia ni syurga.
masuk syurga sombong. Kemudian tuan-tuan, nah ini untuk wanita muslimat. Mereka dikelilingi, dilayani oleh wildanu mukhalladun, anak-anak yang berkekalan, anak-anak muda. Tuan-tuan, muslimat jangan bimbanglah. Untuk muslimat ada bidadara. Lah betul bidadara lah. Dia orang yang akan layan muslimat, masya-Allah. Bagaimana kita dengan suami kita? Ha, itu persoalan. Saya pernah dengar seorang ulama sebut, kalau isteri itu taat pada suami, dia akan bertemu di dalam syurga. Tapi tak ada dah kehidupan kita dengan orang lain, Pak. Nah, kita akan bertemu selama mamanya dia mentaati si suami. Itu banyaklah dia punya pandangan-pandangan. Tak payah fikir, yang penting masuk syurga sudahlah, tuan-tuan. Muslimat wildan ni, pemuda-pemuda yang kacak-kacak handsome macam saya. Apa macam ni tak handsome lah, 5 pound saja kan. Masya-Allah tuan-tuan. Eh, hey, orang lelaki jangan bimbang, kita ada bidadari. Ini bidadara. Ayat ke-17. Mereka dikelilingi, dilayani oleh anak-anak yang berkekalan, muda tuan-tuan. Saya ada dalam sebuah hadis, seorang wanita ni tua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku esok di akhirat? Eh? Nabi kata, di akhirat dalam syurga mana ada orang tua? Kesian orang tua tu menangis, tuan-tuan. Pulanglah rumah dengan hati yang cukup kecewa lah jawapan tuan-tuan. Kemudian Nabi utus orang lain pergi bagi tahu ke dia, maksud aku dalam syurga semua muda. Walaupun muslimat, masa muslimat mati, so di Malaysia ni umur 90, kepala botak, kedut-kedut. Ha, kalau bagi free pun aku tak nak. Tapi kalau kena iman dan amal soleh, kamu dibangkitkan dalam syurga berumur 33 tahun. Ha, itu muda. Baik lelaki, baik perempuan, kena tengok kita tafsir. Nah, boleh percaya ni? Nampak macam menunjuk, tak percaya kat saya. Saya pun rojok kitab tuan-tuan. Umur 33 tahun, baik lelaki, baik perempuan. Tak tua, tak muda. Tapi yang sedap tuan-tuan dengar, ada lagi ni yang enak ni. Oh, cukup syok tuan-tuan. Hei, syurga. Mereka dikelilingi, dilayani oleh anak-anak berkekalan, anak-anak muda. Menghidangkan, ini bahasa Injil saya pun tak tahu lah. Dan gelas arak yang mengalir, boleh minum arak tuan-tuan. Tapi bukan Guinness tau. Bukan kasbuk dan tuan-tuan. Ini arak Allah SWT, tak mabuk, tak pening, tak muntah, tak kencing, kata Ibnu Abbas. Arak manusia cipta, bila makan, bila minum mabuk, pening, muntah dan suka kencing. Nampak tuan-tuan? Kalau dia tak kencing, dia kuat kencing orang. Itu pada dia. Tentu pada juga. Jenis ni pun banyak tuan-tuan. Tak kuat kencing orang. Tuan-tuan tengok dalam kitab. Nah, Ibnu Abbas yang menyebut. Sebab tu Arab dia Arab, Arab dia hari akhirat lain. Special tuan-tuan. Jadi tak payahlah minum Arab di Malaysia ni. Nah. Dan buah-buahan di antara apa-apa yang mereka sukai. Tengok tuan-tuan. Teringat nak makan durian. Fuh. Kucing tidur datang. Kucing tidur. Ya, dia sebut. Teringat apa saja dalam kitab kalau saya sebut, benda tu ada di hadapannya. Masya Allah. Saya pula kuat makan durian, confirm tak durian kucing tidur. Di Malaysia tak mampu nak beli durian apa Musang King. Ha, bapak Musang datang masuk ke dia. Ini lagi seorang. Nampak tuan-tuan, hey, ini kenikmatan dalam syurga, sahabat. Ha, pelik saja. Oh, yang ni yang syok tuan-tuan. Walakmi tayr mimma yashtahu, dan daging burung yang mereka ingini. Allahu akbar tuan-tuan. Kat mana ayat tu yang daging burung tu? Dia cerita tuan-tuan dalam ni sebut
daging burung tu tuan-tuan, dia datang dalam keadaan, kalau tuan-tuan nak yang goreng, dia datang yang goreng. Nak yang bakar grill, dia datang grill. Hebatnya. Betul, dan kita tafsir. Nah, yang goreng atau yang dibakar. Tuan-tuan nak pernah. Tak semua awak gelojoh. Duduk dalam surga pun gelojoh. Ini bukan gagah, ini gelojoh namanya. Nah, tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan. Ha, ini untuk kita. Wahurun ain. Di samping mereka itu ada bidadari. Allah ma'if. Tak boleh bayang tuan-tuan. Sekali senyum memancar-mancar. Bukan kerana dia pakai daki. Seperti mutiara yang tersimpan rapi. Masya Allah. Balasan bagi amalan yang mereka kerjakan. Ini untuk lelaki lah. Bidadari. Perempuan bidadara. Mereka tidak dengar benda-benda yang omong kosong. Tidak pula yang mendosakan. Kita di sini banyak cerita fitnah orang ni, fitnah orang ni. Kan? Oh, dalam syurga tak ada. Semua cerita baik. Semua cerita yang elok-elok. Yang sedap didengar. Itu kenikmatan syurga. Lagi tuan-tuan tengok sini. Ada lagi. Ha, mereka dalam kebun. Pohon sidir yang tidak berduri. Sidir ni kan ada madu sidir tu. Ada pada Yaman. Memang top lah. Kalau di Yaman, saya pernah tinggal di Yaman. Lagi, dan pohon-pohon pisang yang tersusun semua. Tuan-tuan, tuan-tuan nak makan pisang apa? Semua ada. Dan seterusnya banyaklah tuan-tuan. Kemudian, tengok dia kata macam-macam lah. Lalu kami jadikan mereka itu tetap perawan. Cantik. Untuk orang-orang golongan kanan, mereka itu banyak di antara orang-orang dahulu dan banyak pula di antara orang-orang yang kemudian kita. Tapi dalam tafsir sebut yang paling banyak orang-orang terdahulu. Sebab orang terdahulu tentu kelebihan di antaranya mungkin mereka melihat para rasul. Tapi kita walaupun tak pernah melihat, ada hadis yang memberi satu harapan yang tinggi. Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'an marratin liman amana bi wa lam yarani. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Itu para sahabat. Tapi Nabi ulangi 7 kali tuan-tuan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah hingga 7 kali. Siapa? Orang-orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Ha, ini kita lah tuan-tuan. Kalau kita menerima segala ajaran terkandung dalam Al-Quran As-Sunnah, insyaAllah kita lah yang dimasukkan orang-orang yang berbahagia. Sebab Nabi telah berpesan tuan-tuan, selama mana kita berpandukan pada Al-Quran As-Sunnah, selama itulah kita tidak sesat. Betul atau tidak? Nabi tidak meninggalkan harta benda yang banyak kepada umat Islam. Betul tak? Siapa yang meninggalkan harta benda yang banyak, tuan-tuan? Ismit ulang raja. Harta di luar negara. Untuk siapa? Untuk Abdul Wahab. Bermilion-milion, tuan-tuan. Bapa mentua dia kata, tengok dulu. Kaya-kaya. Turkistan, Goyegostan. Ini negeri orang dekat negeri syaitan lah yang nak. Kaya-kaya. Esok 25 hari bulan, anak anda kahwin. Saya cukup minat gambar P. Ramli tuan-tuan. Sebab P. Ramli ni apa dia kata tuan-tuan, dalam dia joke tu menjadi kenyataan. Sifat orang Melayu memang macam tu. Dengki, kianata, berebut harta. Tapi P. Ramli seorang tuan-tuan yang boleh kenalkan Sultan. Sultan tak boleh berjalan, kena merangkap. Hari ni kalau buat cerita macam tu, pengarah masuk dalam. Siapa nak bagi tegur Sultan? Kan? Piramid seorang lah. Itu cerita. Jadi kembali pada tadi pembahasan. Itulah di antara. Banyak lagi kalau tuan-tuan nak tengok dalam surah Al-Insan. Nikmat di dalam syurga. Yang tak sempat. Cuma saya lebih cenderung kepada sifat-sifat ahli syurga. Supaya kita memahami
kita berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kesemua kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Untuk mengakhiri hadis riwayat Imam Muslim, ingat tuan-tuan, amalan kita sehebat mana sekalipun tidak dapat menjamin kita masuk syurga. Yang menjamin kita masuk syurga ialah rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, tunduk dan patuhlah kepada perintah-perintahnya. La yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayatawamadan ya Allah bi rahmati. Itu di antara hadis yang saya baca dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Dalam kitab Riyadhus Salihin, matan dia agak berbeza. Sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah dengan amalan-amalan. Sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk dengan aku. Kalau macam tu, bagaimana kami boleh masuk syurga Allah? Aku dengan kamu, kesemua kita akan dapat memasuki syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini betul-betul nak berkira, bukan cubaan lagi ni. Ayat Al-Imran 132. Inilah jawapan yang cukup lengkap dan konkret. Bagaimana, apakah usaha untuk mendapatkan rahmat Allah? Wa'ati'ullah wa'ar-rasul la'allakum turhamun. Dan ta'atlah kamu pada Allah dan masa yang sama ta'at pada Rasul. Ikut Al-Quran As-Sunnah. Moga-moga kamu akan mendapatkan rahmatku. Dan dengan rahmat Allah, kesemua kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Terima kasih. Saya nak bagi salam dulu, kemudian dulu edar sikit boleh dan mudah-mudahan.